我们来问他。我们看看是你。我还可以演戏吗？有人要叫我演戏吗？Guys, kembali lagi bersama Erika. Sekarang dah boleh keluar. Jangan lupa patuhi SOP, jaga diri, pakai mask. Erika harap korang dalam keadaan yang sihat. Hari ni Erika nak keluar. Jom ikut Erika. Hai Erika, hari ni manager Erika tak dapat datang. Abang bawa Erika pergi jalan, dia suruh. Okay. Okay Erika, hari ni Erika nak gimana? Erika nak pergi cari kedai makan yang best-best. Okey, sebelum tu kita pergi buat tinted dululah. Tadi manager suruh. Boleh? 70% lah? Boleh? Yang mana? Ada biasa punya UB punya coloring punya mana satu? Tengok UB punya. Okey. Ini UB ialah 70%. Ini 50%. 80, 95. Kalau ikut JBJ, 50% lah. Depan dengan depan kiri kanan. Belakang, U hitam 70, 80, 95 boleh pasang. Tingkat sana dua, tingkat depannya dua. Semua enam lah. Boleh? Boleh. Boleh. Macam-macam jenis. Kapet pun ada. Boleh beli kapet dekat sini. Kapet kereta. Thank you.
Fresh, kat sini pun ada stiker. Macam-macam jenis stiker pun ada. Korang boleh pilih. Kalau nak, boleh beli kat sini. Cantik, boleh pilih mana-mana korang nak. Dan ini buka pukul berapa? 9:30 kita buka. 7:30 tutup. Kalau nak call, saya punya nombor call lah, saya selalu ada sini. 0183715843. Ini nama boleh WhatsApp ah. Okey, terima kasih Uncle. Okey. Sama-sama. Jom ikut Erika, kita pergi makan. Dekat King Station. Jom kita tengok apa makanan yang menarik kat sini. Jom makan. Oh yeah. What? Assalamualaikum Uncle. Kenapa? Uncle ni pelakon yang selalu pelakon dalam watak jahat tu kan? Nama Uncle Yang Yang Kasih? Ya dek, betul dek. Uncle duduk seorang je ke? Uncle ni seorang je pasal tak masuk kerja ni. Oh, saya nak teman Uncle boleh? Eh boleh boleh dek, sini sini dek. Duduk kan dek. Di atas ni dengan siapa dan nak cari apa? Seorang je nak makan. Oh, nak makan. Dah order dah? Dah. Baik. Adik memang selalu makan sini ke? Selalu. Uncle pun suka makan kat sini tau. Sedap kau makan sini? Makan kat sini memang sedap. Selesa, tengok meja-meja dia pun banyak kan. SOP dia pun apa begitu selesa lah SOP dia kan. Apa-apa hal pun kita boleh duduk. Pasal duduk kat sini meja jarak-jarak jauh, siapa boleh datang. Selesa tempat dia selesa. King Station ni apa ni ada ke, bos dia tu Pak Usu. Pak Usu steady kan. Kedai ni memang selesa makan kat sini. Makanan dia sedap dan layanan tip top. SOP dia kebanyakan sekarang orang semua takut SOP kan. Nak makan kat kedai susah lah, inilah kan, nak scan lama kan. Dekat kedai Uncle ni simple aja. Ya, Uncle ni dah sediakan tempat. Meja pun jarak-jarak, nampak jauh-jauh kan, banyak pula tu. Boleh duduk. Kawan-kawan siapa-siapa sebenarnya nak makan, nak dining kan, datang je ke kedai apa ni, ke kedai King Station ni. Pasal kat sini semua orang boleh makan dengan selesa. Makanan sedap. Tahu. Teruslah angka datang sini walaupun angka seorang-seorang. Makanan memang tip top.
Licin, kalau makan mesti licin. Kan? Uncle, saya sebenarnya minat sangat nak jadi pelakon. Uncle boleh tolong ajar sikit tak? Adik suka minat pelakon ya? Sebenarnya jadi seorang pelakon ni bukan semudah yang disangkakan lah kan? Tapi adik kena banyak belajar lah. Kan? Apa ni, usah ni, buat tu, buat ni, belajar musuh ke buat kebun-kebunan. Sampai begitu tu mahir, barulah senang untuk adik menjalani uji bakat untuk dapatkan peluang-peluang macam tu lah. Saya naklah jadi pelakon jahat macam Uncle. Saya minat sangat. Adik terpengaruh dengan lakonan Uncle kot. Okey, adik. Sebenarnya nak jadi seorang pelakon, tak kira lah jahat ke, baik ke, gaya-gaya seorang pelbagai watak kan. Kita kena menjalani banyak perkara-perkara yang boleh meyakinkan kita dan memberi pelajaran pada kita supaya kita nampak, bila kita berlakon tu nampak natural. Kan? Nampak orang tengok kita berlakon memang macam real kan. Jadi semua nak dapat tu, adik mesti kena. Kata adik muda lagi, kebanyakan mungkin adik akan dapat watak-watak macam budak sekolah. So, budak sekolah ni pun ada yang jahat. Dia depend pada scene-scene apa tu dan juga skrip lah. Kalau adik dapat tunjukkan watak-watak yang yang menarik, so jadi sekarang mungkin tengok adik sesuai tu watak jahat, adik dapatlah watak jahat kan. Watak jahat di bulan lakonan dia memang kena dalami dululah. Ada yang berlakon cara fizikal, maksud dia macam dia gunakan body gesture dia untuk nampak macam jahat walaupun muka dia cantik kan, ataupun ada yang muka yang buruk memang tak jahat pun ada. Tapi semua tu kena belajar dia kan. Macam adik angka nasihatkan adik kena mempelajari benda-benda ni dengan menjalani kursus-kursus yang ada. Pergi kursus-kursus lakonan dulu. Ada ramai yang cikgu-cikgu lakonan boleh ajar. Apa contoh-contoh kursus lakonan tu? Okey, banyak. Dekat Finas, kalau tahu Finas. Finas kan kita punya industri punya kepala kan. Jadi dekat situ dia boleh tengok dalam tu dia ada akan adakan kursus-kursus untuk remaja, untuk open pun ada. Jadi adik apply, so dapatlah pergi belajar khusus tu. Khusus tu dia akan ajar adik lakonan macam mana. Dan mungkin macam adik dengan fighting pun dia akan ajar supaya adik boleh perbagaikan watak lah. Jadi adik belajar betul-betul dulu. Bila adik dah yakin boleh buat, boleh berlakon kan, lepas tu cikgu-cikgu yang ajar kata, adik dah bagus lah. So, adik dah boleh cuba untuk menjalani uji bakat. Kita nak jadi seorang pelakon ni, kena lalu uji bakat dulu. Uji bakat macam mana? Uji bakat lah kalau katakan satu syarikat tu, dia dah buat filem kan, buat drama kan. Dia nak cari pelakon-pelakon baru. Macam adik baru lagi kan. Jadi, adik akan dapat peluang tu untuk uji bakat, adik pergi. Buat yang terbaik dalam uji bakat tu, pengarah dalam tu suruh buat kan, buat gaya jahat, buat gaya baik, berlakon cakap. InsyaAllah kalau dapatlah adik berasa di mana nanti adik berlakon betul-betul dalam sebuah drama ke, sebuah filem ke, macam tu lah. Sekejap dia, ada orang call. Halo, ya. Yeah. episod Gerak Khas. Okey. Confirm. Okey, confirm. Cukup dah. Okey, dos semua cukup. Okey. Thank you. Makan dulu. Makan dulu. Angka pula nak tanya ni. Tanya apa? Okey. Adik ni apa setakat ni pengalaman adik yang adik dah dalam bidang lakonan ni? Oh, dulu masa kecil
kecil, saya pernah berlakon. Tapi lepas saya sekolah Cina, terus stop berlakon dah. Sebab banyak kerja sekolah, tak ada masa. Boleh cakap Cina? Ha, boleh. Kalau adik boleh cakap Cina, Uncle nak test sikit boleh? Boleh nak test apa? Okey, cuba adik cakap dekat Uncle. Uncle ni handsome lah. Dalam bahasa Cina macam mana? Uncle, ni hen suai. Hen suai? Hen suai. Hen suai. Kalau nak cakap... datanglah sini, makan dekat kedai ni memang sedap. Eh, lai zepen. Zepen de shuu hen hao ci. Hao ci, hao ye. Hao ci. Macam Uncle tak pandai cakap Cina. Tapi sebagai seorang pelakon, kita boleh belajar on the spot, menghafal bahasa-bahasa Cina, bahasa-bahasa apa. Tapi Uncle masih dalam bahasa Tamil. Oh, bahasa Tamil? Ada belajar Tamil? Tak ada kan? Itu masalah Uncle sampai ke India berlakon. Okay, Uncle nak tanya lagi. Ada keluarga ada tak suruh adik belajar apa-apa? Macam martial art ke? Apa ni, macam karate ke, taekwondo ke? Takkan ni ada tak pergi kelas-kelas taekwondo ke? Tak ada. Tak ada. Adik kena... sekurang-kurangnya belajar, kena ada belajar. Bukan apa, besok nanti yang adik dah apa ni, lagi banyak adik belajar sebagai seorang pelakon. Kalau dapat watak-watak macam-macam kan, jadi kalau dia cari seorang pelakon yang boleh gaduh, dia fighting, ada martial art, training apa-apa, silat ke apa, so adik ada peluang lagi untuk mendapat watak-watak tersebut kan. Jadi lepas ni bagi tahu abah kan, nak belajar apa-apa lah. Adik suka apa? Taekwondo. Taekwondo lah. Jadi mesyayu lah. Okay, makan-makan dulu. Banyak. Uncle banyak tanya lagi. Asyik. Uncle je tanya, saya pun nak tanya juga. Oh, boleh. Nak tanya apa? Betul ke Uncle pandai cakap Tamil? Boleh cakap sikit? Uncle? Uncle kalau cakap Tamil, banyak orang apa ni, macam dengar tak dengar je pasal apa. Abang Uncle main Tamil ni, dia... dia dalaman. So nak cakap apa? Cakap, apa nak cakap? Saya comel. Tang kecil, umum je, alangkah kau. Tu dia. Kalau biasanya ke dengan pelakon tadi, kalau orang lah. Ini kena awan deci, biri ke, dapat tak fur nari kau. Ada ni, dapat aci nasi directly stop. Apa maksudnya? Maksudnya, bila aku balik rumah, tengok ke rumah tu banyak makanan yang sedap. Jadi aku terus bantai dia. Ada masalah pun lepas itu lah. Saya nak tanya lagi boleh? Boleh. Uncle selalu berlakon cerita fighting-fighting, sakit tak? Itulah yang kita kena belajar. Kita nampak dalam film tu memang kita rasa sakitnya kan. Tapi masa kita melakukan itu, kita ada teknik supaya kita nampak sakit tapi kita taklah mengalami kesakitan tu yang teruk. Kita akan rasa sakit sikit je kan. Itu yang kita kena belajar, teknik-teknik lakonan untuk melakukan aksi-aksi yang bahaya ke ataupun yang sederhana, jatuh-jatuh kan. Itu semua kena belajar. Kalau tak ada, kita jatuh sakit. Jadi adik kena cari ruang untuk belajar masyarakat kan. Dah tak berlakon lagi? Uncle memang berlakon lagi. Cumanya sekarang ni banyak cinta-cinta. Dan bila banyak cinta-cinta, Uncle kan berlakon cinta-cinta kan, mahu orang tengok macam sedih sangat. Jadi Uncle bagilah orang-orang muda yang berlakon cinta-cinta ni. So Uncle sementara ni Uncle belajar supply untuk orang buat film Asia, aku sebenarnya macam-macam lah. Macam stuntman, macam apa ni, ada film nak buat stunt-stunt ke apa, aku supply lah. Sambil-sambil aku berlaku. Aku kalau ada fight sedih-sedih, senang ke nak nangis? Macam mana nak nangis tu?
benda teknik menangis ni sebenarnya dia ada pelbagai cara. Uncle tak boleh cerita kat sini pasal adik kena belajar dengan cikgu-cikgu adik. Kalau adik masuk khusus, dalam khusus tu besok cikgu-cikgu akan apa berikan teknik-teknik macam mana nak sampai bila nak menangis tu kan, nak sampai pasal selalunya bila watak-watak orang tu berlaku menangis kan, kita akan nampak dia berlaku betul-betul nampak nangis macam dia datang dari dalaman kan. Jadi benda ni kalau kita tak biasa, kita kena belajar dulu baru dapat teknik tu, jadi kita berlakon besok senang. Kita tahu bila director cakap okey nangis kan, terus air mata terus keluar kan, lagi banyak air mata lagi dahsyat kan, waktu tu bagus adik ni berlakon kan. Itu semua kena belajar adik. Kalau adik tak pernah belajar lagi, suruh abang hantar pergi khusus. Banyak lagi cikgu-cikgu yang sedia ada sekarang ni yang ada buat khusus-khusus khusus online dulu ke, yang buat sebutan ni khusus online lah. Boleh zoom, boleh dapatkan apa ni teori-teori dulu, cara lakonan ke apa. Sama-sama. Uncle buang banyak masa lagi. Lepas ni Uncle nak jalan? Lepas ni Uncle nak pergi ke set Gerahas. Uncle ada syuting. Hari ni Uncle punya kerja berlakon jadi orang jahat, tangkap apa ni, apa ni, tangkap orang-orang yang dah belut Uncle lah dalam cerita tu. So Uncle ini kerja berat juga pasal nak kena fighting-fighting. Saya minat sangat tengok Uncle fighting-fighting. Hai pengyoman, 我今天遇到了我很喜欢的演员。 来,我们再问他问题。 Apa yang dia cakap ni? Adalah. Uncle ada IG dengan Facebook tak? Saya nak follow. Nak follow? Boleh. Apa IG Uncle? Yang Kasim. Yang Kasim YANK Kasim. KASSIM. AB pun sama. Semua dalam tu semua uncle punya. Dan ada banyak yang Kasim, ada banyak apa ni dalam IG pun ada. Semua uncle punya. Pasal uncle dah lock, orang lain tak dapat ambil. Siapa yang nak follow, follow kat situ pasal uncle banyak akan keluarkan apa ni latest yang terbaru punya uncle punya ni lah. Facebook yang Kasim, Instagram yang Kasim, ayuh wada Instagram Erika Braira, Facebook Erika ni. Zaijian, jangan lupa tunggu Erika punya next video. Bye. Guys, follow ni, follow tau. Uncle, sebelum kita balik, saya nak ambil gambar dengan Uncle ni. Boleh, jom. Sekarang buka apa sempoi, buka sedih, macam-macam. Sorry tau. Hai Erika, nak ucapkan terima kasih dekat Van Rental, RR Tinted, King Station Ampang dan juga Uncle yang Kasim kerana sudi bagi Erika tunjuk ajar. Sisi, zaijian.